wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Saudara Dr. Andes Haji Jazim Ahmad MPD, saudara telah ditetapkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2023. Maka sanggupkah saudara untuk menjalankan amanah yang diberikan kepada saudara dengan setulus-tulusnya dan sebaik-baiknya? Sanggup. Terima kasih. Setelah saudara menyatakan sanggupkan, maka dipersilakan untuk membaca janji pelantikan sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dengan memohon hidayah Allah Subhanahu wa taala, saya Zazim Ahmad menyatakan kesediaan dilantik sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan 2019-2023. Dengan ini saya berjanji bahwa dalam melaksanakan amanat Perserikatan Muhammadiyah senantiasa bersungguh-sungguh, satu, menjunjung tinggi petunjuk Allah sesuai Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dalam segala kebijakan dan tindakan. Dua, mematuhi perundangan, peraturan dan ketentuan lain yang berlaku di perguruan tinggi. Tiga, berpedoman pada garis-garis persyarikatan yang tertuang dalam Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, Kepribadian Muhammadiyah, Matan Keyakinan dan Cita-Cita Hidup Muhammadiyah, Kitab Perjuangan Muhammadiyah, Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah, dan Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Empat, menegakkan musyawarah dan mendahulukan kemaslahatan umat dalam menetapkan keputusan dan menentukan kebijakan serta selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima, membina semangat kebersamaan, keakraban dan kerukunan dalam lingkungan kerja dan menjalin kerjasama dengan Perserikatan Muhammadiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufiknya. Metro 19 Syakban 1440 Hijriah bertepatan dengan 24 April 2019 Masehi yang menyatakan janji Zazim Ahmad. Terima kasih. Setelah saudara menyatakan sanggup dan telah mengucapkan janji sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023, maka selanjutnya saya Khairul Anwar atas nama pimpinan pusat Muhammadiyah pada hari Rabu tanggal 19 Syakban 1440 Hijriah yang bertepatan dengan 24 April tahun 2019 Miladiyah menyatakan dengan resmi melantik saudara Dr. Andes Haji Jazim Ahmad MPD sebagai rektor Universitas Muhammadiyah Metro masa jabatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan hidayah dan taufiknya. Metro 19 Syakban 1440 Hijriah 24 April 2019 Miladiyah yang melantik Khairul Anwar. Terima kasih. Dimohon menuju meja penanda tanganan. Penandatanganan yang pertama, Dr. Andes Haji Jazim Ahmad MPD. Penandatanganan yang kedua, Profesor Dr. Haji
Penandatanganan yang ketiga, Dr. Haji Agung Danarto MAG. Yang kedua, penanda tanganan berita acara serah terima jabatan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Metro purna tugas Profesor Dr. Haji Karwono MPD dan turut menyaksikan Profesor Dr. Haji Marzuki Nur MS dimohon menuju meja penanda tanganan. Penanda tanganan yang pertama, Profesor Dr. Haji Karwono MPD. Penanda tanganan kedua, Dr. Andes Haji Jasif Ahmad MPD. Penanda tanganan ketiga, Profesor Dr. Haji Khairil Anwar. Penanda tanganan keempat, Dr. Haji Agung Danarto MAG. Penanda tanganan kelima, Profesor Dr. Haji Marzuki Nur MS. Yang ketiga, penanda tanganan kontrak kinerja dan fakta integritas oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, Dr. Andes Haji Jazim Ahmad MPD. Dipersilakan untuk kembali ke tempat.